bangsa-bangsa agama dipuntingali kanthi asma-asma ingkang sampun kasrat wonten nika. Insyaallah kanthi yuswa ingkang kathah sanget kanthi nilar putra wayah ingkang sanget bermanfaat dhateng negari, dhateng tangki tepalih, dhateng masyarakat. Insyaallah menika dados amal kesayanganipun almarhum, dados celenganipun almarhum, dados amal jarehipun almarhum. Anjenipun badhe suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kanthi panjenengan sedaya ingkang sami takiyah ingkang kathah sanget menika nitihaken bilih almarhum rikala sedhumipun menika dados kagem saged kagem panutan, saged kagem keluarga, saged kagem manfaat dhateng putra wayah keluarga kanthi tepalih lan masyarakat ingkang kathah sanget. Pramila sepindah malih awit saking kula makili ingkang sampun kula aturaken kala wau sepindah malih nggih ngaturaken bila sungkawa ingkang sak lebet-lebetipun kan manten ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun panuwun dumateng dalanipun Bapak Camat Seber, Bapak Supangke STPMM ing sampun kepareng sareng pambira sugawa terpanggih dhateng para putra wayah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun sedaya Bapak Ibu ingkang sami takziah ingkang kula hormati. Utaminipun Pak Camat dengan segenap jajaran Porkompicam Kecamatan Ceper. Para kiai, para ulama, ibu nyai, tokoh masyarakat, tokoh seluruh agami ingkang sami rawuh. Kelebet panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pasungan so perangkatipun. Secara khusus mboten lintu sederek kita sedaya keluarga geng saking almarhum panjenenganipun Bapak Haji Satimin siswa sarjono. Sedaya kula hormati, kula mulyakaken hadirin hadirat rahimakumullah. Nyuwun pangestu kula dipun dawuhi saking keluarga supados ngaturaken kalih perkawis. Setunggal saperangan saking pinten-pinten kesainanipun almarhum derek dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi umatipun sedo wafat tinggal dunyo menika Kanjeng Nabi dawuhi supados kesainan-kesainanipun dipun aturaken kagem para sedherek ingkang tasih sugeng. Udhukuru mahasina mautakum. Ngendikanipun Kanjeng Nabi mekaten, aturno, giyar-giyarno, siarno, piro-piro kebejiane antarane sira kabeh sing wis seda. Ning waqufu an masawihim tutupen rahasiakno apuranen piro-piro dosa kaluputane. Ngendikani dawuhipun Kanjeng Nabi kula badhe ngaturaken saperangan alit mawon kesainanipun almarhum. Mugi-mugi mangke panjenengan kepareng kersa ikhlas nekseni bilih almarhum menika kelebet kaulanipun Gusti Allah ingkang kesainanipun kathah. Amin. Ya. Itu diharapkan seluruh masyarakat Wonogolong diri fi sabilillah, pengusaha, pedagang, pembisnis, entrepreneur, pelaku usaha yang betul-betul dia tekuni dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain,
dia sebenarnya pahalanya taubahnya seorang pejuang yang membela agama Allah. Mila mugi-mugi sedanipun Pak Sis niko menginspirasi kalih sedaya masyarakat, anak-anak muda utawinipun berusaha itu tidak kalah mulianya dengan profesi-profesi sanesipun. Mugi-mugi Pak Sis ingkang sampun ngawali dengan pinten-pinten kegiatan kaitan pun usaha niko S2 nek mboten kilap ribuan mungkin ikan bergabung dari karyawan, manajer, semuanya bergabung dalam menjalin kehidupannya. Kandi meniko mugi-mugi, mugi-mugi setelah ikan dipun tindai nawa itu ibadah patos rezeki sekaligus berjuang meniko dados serono penyelingan itu meniko ingkang sepisan ngawuh meniko takziah dan namun sak golongan, tapi lintas iman, lintas provinsi, lintas macam-macam niki. Protingan ingkang sami rawuh niki sedaya. Sedaya panjenenganipun niku piantun ingkang srawungipun sae. Niku Kyai Haji Salman Dahlawi dan kedua adalah Kyai Haji Ahmad Jablawi dan yang di kota itu adalah Kyai Haji Amir Maksum. Ketiga-tiganya niki dekat sekali dengan beliau dan beliau enteng sekali berkunjung bersilaturahim minta doa dan seterusnya. Tradisi dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan Mas Puan dan dengan kesanitian Mbak sopan santun pun inggih. Soalnya Pak Sis niku manggil si termawan belum mengatakan putra-putra nipun niku Mas dan Mbak panggil Mas dan Mbak. Pak polisi sing rumini sidon niku kemana-mana dia panggil dengan Mas. Malah dilanjut Mas Kiai Polisi almarhum dekatnya. Mugi-mugi dipun estu dipun bari keberkahan gesangipun ing Allah Subhanahu wa taala. Haji sampun, umroh berkali-kali, putranya menyebar di mana-mana berkhidmat membangun masyarakat dalam berbagai bidang, itu juga bagian jariah. Bagian jariah penjenenganipun insyaallah. Namun iku tasih kata nah saya kulo sinau kali penjenengan ikut kafa bil mauti wa ido. Semoga kematian beliau ini menjadi sangat cukup pelajaran bagi yang masih hidup. Hari ini kita semua takziah, pada saatnya nanti kita ganti di takziah itu, pada saatnya kita juga akan dikunjungi saudara kita disolati, dan sebentar lagi kita doa bersama untuk almarhum. Tapi ingat, kapan kita juga akan ganti didoakan oleh orang lain. Dan putra-putra semuanya hari-hari selanjutnya mengharap kehadiranmu menjadi anak cucu yang mulia. Itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Milo kula nyuwun pisesen kali penjenengan sedoyo. Almarhum ingkang kathah kesaenanipun meskipun nggih kagungan kekirangan kados kula penjenengan sami nggih kagungan kekurangan, ning kula yakin almarhum kesaenanipun langkung kathah. Sae mboten merorau. Sae. 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 Alhamdulillah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Ya Ibu Allah. Anapun wong sing ngamal kebajikane luwih akeh, ya duwe kekurangan, kekurangane diperbaiki, dosane dijaluki ngapura, kebaikane dibanyak fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Dia masih diberi tempat hidup yang menyenangkan di sisi Tuhannya. Muka-muka penjeringanipun kados jauhipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Terakhir monggo kita dungaaken jaluk ngapura kanggo dosamu dhewe, ning yo terusno jaluk ngapura dosa-dosane dulur-dulurmu kabeh mukminin mukminat. Mila kula suwun sedaya ingkang rawuh ingkang muslim tentu mawon monggo maos istighfar kaping 3 kagem diri pribadi kula panjenengan sami sekaligus nyuwunaken pangapunten kalih almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على